banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Puncak gunung tinggi-tinggi sekali, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Hai, jumpa lagi dengan saya Luxen Purba. Pada pelajaran kali ini, saya akan memperagakan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Saya memilih lagu ini karena kunci progresinya yaitu hanya terdiri dari 3 kunci, yaitu mulai dari kunci D, kunci A, dan kunci G. Jadi pertama-tama, pastikan Anda dapat bermain ketiga kunci tersebut dan dapat memindahkannya dengan lancar seperti ini. Oke, supaya lebih mudah Anda ikuti, saya akan memperagakannya dengan close up dan Anda dapat memperhatikannya. Oke, dimulai dari intro yaitu seperti ini. Intro yaitu dimulai dari kunci D seperti ini. Petikannya yaitu seperti ini. Down. Okay, down, 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 up, down, 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 up, down. Lalu ke A, down, 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 up, down, 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 up, down. Okay, lalu ke first dengan petikan yang sama. Down. Okay. Jadi mulai dari atas, dari first tadi, mulai dari kunci D. Mari kita mainkan bersama-sama dengan tempo yang pelan, yaitu seperti ini. D. Naik, naik, masih D di puncak gunung. Lalu ke tinggi. Oke, selanjutnya yaitu chorus. Chorus yaitu dimulai dari kunci G seperti ini. Dan petikannya yaitu seperti ini. Kiri kanan. Lalu ke D. Kulihat saja. Ke A. Banyak pohon cemara. Ke D. Balik ke kiri kanan, kiri kulihat saja, balik ke kiri banyak pohon cemara. Jadi
Itu adalah bagian-bagian yang perlu Anda ketahui untuk dapat belajar bermain lagu ini. Apabila Anda ingin menggunakan strumming pattern yang berbeda dengan yang saya ajarkan pada tutorial ini, bisa saja. Atau Anda ingin menggunakan jari tangan Anda melakukan strumming dengan tanpa menggunakan plectrum, bisa saja. Asalkan irama dan temponya dimainkan dengan benar. Jadi, itu dulu pelajaran kali ini. Apabila Anda menyukai tutorial ini, silakan di-subscribe, like, share, dan komen. Dan saya Luxen Purba. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya.